Indramayu, Rabu tanggal 8 November tahun 2023. Camat Anjatan Rory Firmansyah yang harus berpindah tugas sebagai camat di Kecamatan Jatibarang dan Camat Anjatan diduduki oleh Uus Wuspito menggelar acara pisah sambut. Acara pisah sambut yang diselenggarakan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang dibarengi dengan penganugerahan Piagam Anjatan Award 2023. Kepada lembaga yang berprestasi dalam membawa nama baik wilayah Kecamatan Anjatan Semakin Bersinar yang merupakan upaya mewujudkan Indramayu bermartabat. Hadir seluruh unsur yang ada di wilayah Kecamatan Anjatan, seperti yang disampaikan oleh Camat Rory Firmansyah di acara pisah sambut. Sebelum acara dimulai, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini, malam yang penuh kesan tentunya buat kami, mudah-mudahan buat kita semua. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sudah rutin digagas di wilayah Kecamatan Anjatan, yaitu kegiatan Anjatan Award. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Camat Anjatan yang baru, Bapak Dr. Andes Uus Wuspito beserta ibu dan juga keluarga tentunya. Kemudian yang saya hormati Bapak Dan Ramil. Ini kita baru bergabung 2 bulan ya, ya. Bapak Dan Ramil juga baru di Anjatan ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek, ini yang paling lama hanya Muspika atau Forkopimcam, Pak Kapolsek Anjatan ya. Sebelum saya masuk beliau sudah ada. Kemudian setelah saya berakhir tugas di Anjatan juga beliau masih setia dengan Kecamatan Anjatan. Kemudian yang saya hormati pimpinan cabang PJB, cabang patrol, saya mewakili. Kemudian Ketua MUI Kecamatan Anjatan yang saya hormati. Kemudian ini orang tua saya, Bapak Kiai Haji Hasan Muslim. Kemudian Ketua PKBM Al-Bukni beserta jajaran. Kemudian Bapak Haji Eri yang saya hormati. Kemudian Pak Deddy. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Kuwu Sekecamatan Anjatan yang hadir pada para kepala UPTD. Nah, tadi ada UPTD Imrum, ya. KB, kemudian Puskesmas. Selanjutnya juara satu burung putri Izzatul Habibah.
Dewa Warlan menyiarkan.